Minggu 19 Februari 2017, Komunitas Jalan-Jalan Edukasi Lampung mengadakan Expo Panti 2017 di Gedung Graha Mandala Alam Kedaton Bandar Lampung. Acara ini diikuti oleh 22 panti asuhan yang berada di sekitar Bandar Lampung. Acara ini bertujuan untuk mengekspor kemampuan adik-adik panti dengan menampilkan pertunjukan seperti perkusi, musikalisasi, dan hadro. Turut hadir Newendy Septian dan Viko Fahriza dari Stand Up Comedy. Sarah Feriska Anggrelita juga ikut memeriahkan acara tersebut. Selaku Putri Indonesia Lampung 2017, ia mengaku bangga dengan anak-anak panti asuhan yang mempunyai kreativitas tinggi. Aku gak nyangka kalau ternyata anak-anak lain itu bisa ya, Raksa Aulia Anjani dari Panti Asuhan Miftahul Jannah mengaku acara ini sangat bermanfaat karena dapat menjalin silaturahmi antar panti. Ini sangat bermanfaat ya, karena kita bisa saling bersilaturahmi sesama panti, bisa saling panti-panti mana aja yang ada di Lampung ini. Konita Hikmala selaku ketua pelaksana berharap komunitas JJE dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat dan masyarakat dapat lebih peduli dengan anak-anak panti asuhan. Komunitas sama kita di panti asuhan, sampai di sini ya. Bisa jadi kami lebih bagus selama event sampai sekarang. Masih terus berkembang, jadi harapannya nggak mau habis ini. Mereka udah nggak pernah datang lagi. Tuti Nur Komaria, Teknokrat TV, melaporkan.